Hai semuanya, terima kasih sudah datang ke video part 2 barang-barang dapur Hello Kitty. Langsung aja kita mulai videonya. Untuk barang pertama di video ini, aku punya alas untuk gelas yang habis dicuci. Terus aku punya kotak coklat ini. Ini udah gak ada isinya ya, ini kotaknya aja biar bisa dipajang. Ini juga, ini kotak dari lampu Hello Kitty. Terus ada tisu. Another box. Terus aku punya tatakan untuk piring dan gelas waktu kita makan. Nyesel banget cuma beli dua. Lalu aku ada toples Hello Kitty. Ini cute banget, ada dua ukuran, medium dan small. Dan ini adalah hadiah dari pacarnya adik aku. Next, aku punya sempit dan sendok Hello Kitty. Ini cute banget, jadi aku gak akan pakai. Ini akan aku pajang. Oke, sebelum kita lanjut, aku rapihin dulu ya biar terlihat enak. Oke, kita lanjut. Aku punya cover untuk kipas angin. Terus sayang banget, setelah aku punya ini, kipas angin aku tuh rusak, jadi nggak bisa dipakai deh. Terus aku punya botol minum ini. Ini good quality banget. Di sini siapa coba yang suka ngumpulin botol minum? Tapi yang dipakai itu-itu aja. Coba komen di bawah. Kalau yang ini adalah tumbler dari 7-Eleven Thailand. Aku bener-bener pengen banget punya tumbler ini dan waktu beli itu tuh penuh drama karena tumblernya cepet banget habis padahal belum waktunya dijual. But lucky me, I got 3 of them. Next, aku ada gelas Funashi dan Hello Kitty. Buat yang gak familiar sama Funashi, dia itu maskot dari kota Funabashi di Jepang. Next, aku punya tempat serbaguna ini, bisa dipakai untuk apapun. Terus aku ada nampan Hello Kitty, ini produk lokal dari Indonesia. Next, another tumbler. Rencananya aku mau pajang tumbler-tumbler ini di rak panjang yang ada di kitchen set. Jadi jangan lupa subscribe, jadi gak ketinggalan videonya. Masih tumbler, yang ini dari Universal Studio Singapore. Dan ini adalah tumbler yang terakhir. Let's move on. Aku punya Hello Kitty lunchbox yang lebih mirip rantang karena dia ada dua tingkat gini. Aku belum pernah pakai sama sekali. Ini hadiah ulang tahun dari tante aku. Aku harap setelah aku ada kitchen set, aku akan pakai ini untuk bawain makanan ke keluarga atau mertua atau mama. And this one guys, aku beruntung banget masih bisa dapat ini karena di tokonya waktu itu aku beli Ion yang ukurannya besar yang 22 cm cuma satu yang di display. Dan yang ini udah dapat spatulanya. Terus kualitasnya juga bagus karena aku udah pakai beberapa kali. Gambarnya itu enggak
rusak, gak ngelotok sama sekali. Jadi ini buat kalian Hello Kitty lovers dan suka masak, ini perfect banget, kalian harus punya. Masih lanjut, aku punya mangkok Hello Kitty. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini gak pernah aku pakai juga dan mungkin akan aku pakai dari sekarang karena ini terlalu cute. By the way guys, ini udah aku gabungin 2 tas jadi 1, jadi gak akan ada part 3. Aku akan selesaiin di video part 2 ini. Lanjut, aku ada tissue. Dan ini aku beli di Daiso, Daiso yang di Indonesia. Jadi kalau kalian mau juga, kalau masih ada stoknya, kalian bisa beli di sana. Next, aku ada box ini. Ini dari koleksinya 7-Eleven Thailand. Barangnya ada di kamar aku, bukan untuk ditaruh di dapur. Jadi cuma boxnya aja. Terus aku punya box ini, isinya kaleng bekas cookies dari Jepang. Of course cookiesnya udah gak ada karena udah dimakan. Tapi ini lucu banget kalengnya, jadi bagus banget kalau untuk pajangan. Nah, kalau yang satu ini bukan cuma boxnya doang, karena ini isinya adalah lunchbox dari 7-Eleven Thailand juga. Cute banget bentuk muka Hello Kitty gitu. Dan oh iya guys, aku tuh agak ngerasa sedih gitu, kita udah gak punya 7-Eleven, sedangkan di Thailand atau Taipei atau Singapura mereka, atau Malaysia, mereka masih punya 7-Eleven dan sering banget kerjasama sama Sanrio untuk buat produk yang secute ini. Aku pengen tahu deh, kalau kalian beli barang Sanrio atau Disney itu kalian beli di mana? Please kasih tahu aku di bawah. Okay guys, that's it for today's video. Terima kasih yang udah nonton dari part 1 dan video ini part 2. Kalau kalian ada pertanyaan tentang produk-produk yang ada di dalam video ini, silakan komen di bawah. Aku akan coba sebisa aku untuk jawab. Dan aku harap video aku dan channel aku bisa menghibur kalian, Sanrio lovers, khususnya Hello Kitty fans yang ada di Indonesia atau dari manapun. And thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye! Guys, ternyata ada barang yang ketinggalan untuk dikasih lihat. Ada ini. Terus aku juga ada pajangan TV gini. Pajangan TV Hello Kitty. Ini bisa nyala ya. Terus ada tempat bumbu. Kayak gini. Terus ada aku gak tahu sih ini apa, tapi waktu itu aku belinya keadaan pre-love. Bisa buat naruh macam-macam. Ada mangkok besar ini. Terus ada sendok. Ini juga. Sama yang terakhir ada sumpit.